Pukul 2 siang saat ini sudah selesai naroin batu split di kebun produktif ibu-ibu PKK RW 06 Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara. Udah sampai ujung. Sudah sampai ujung. Ini dari dinas pertamanan tadi nanemin pohon-pohon hias, tanaman hias di pinggir kebun produktif. Kita lihat ini lagi disiram yang habis ditanam. Ini baru ditanam ini, semua ini. Sampai ke sini. Ke ujung, sampai ke ujung. Sampai ujung ini. Pinggir-pinggirnya ini ditanami. Ini timnya ini banyak ini. Bukan 2-3 orang, banyak ini. Timnya ini. Sampai di sini, ini sampai ujung sini, belok ke sana, itu masih ditanami, lagi ditanami yang sebelah sini. Luar biasa ini, banyak pekerjanya. Dipercantik ya, Pak ya. Memang suka tanaman ya, Pak ya? Yang atau gimana? Enggak. Emang kerjanya tanaman ya, nanam terus. Iya, nanam terus ya. Ini batu ini. Nih, lihat nih. Yang lagi ditanam. Dibuka dari kantong plastiknya. Digali, ditanam. Banyak ini. Tanamannya. Di sini ada koordinatornya ini. Mas,
koordinator. Bentar, Pak. Oh iya. Siapa Mas namanya Mas? Ya, namanya Makmur, Pak. Makmur. Oh iya, jadi Mas koordinator ini ya. Siap. Dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Dan Jakarta Utara. Jakarta Utara. Dari suku dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Hutan Kota. Jakarta Utara. Jakarta Utara. Oh, iya ya. Banyak ini ya tenaga kerjanya. Ya, ini gabungan dari tim Kris Sudin dan tim Buser Kecamatan Tanjung Priok. Oh iya. Begitu untuk pemenahan kebun produktif. Jadi di depannya kita dihiasin dengan tanaman-tanaman hias. Kalian juga. Ini manfaatnya bukan hanya untuk pertamaan dilihat enak kebunnya, dilihat enak dari sisi luar. Terus di dalamnya kita tutup dengan batu kulit untuk biar sekaligus bisa buat jogging kecil-kecilan kalau pagi atau sore gitu sih. Iya. Oke. Luar biasa ini baru pertama kali saya lihat. Jadi cantik ya. Ini bibit-bibit semua ini. Iya, bibit-bibit. Iya. Ini melati Jepang. Melati Jepang. Bibit ini. Wow, banyak banget ini. Bibit melati Jepang. Ini mau ditanam di sini ya? Iya, Pak. Mau ditanam di situ. Yang belum ditanam itu. Gitu dulu liputan kali ini. Kita sambung lagi kalau udah jadi semuanya. Kalau udah ditanam semua, udah kelihatan cantik. Ini tinggal yang sebelah sini. Tinggal sisi yang sebelah sini. Yang sana tadi sudah.